Kedua orang tua berbuat baik kepada anaknya dengan kebaikan yang tidak bisa dihitung. Ibu hamil selama 9 bulan dengan penuh perjuangan dan lebih-lebih ketika melahirkannya. Kemudian setelah lahir, merawatnya, menyusuinya, memandikannya, dan juga mendidiknya sampai dewasa. Begitu juga seorang ayah berjuang untuk anak-anaknya, untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, pakaian, pendidikan, dan lain sebagainya. Maka karena itu, seorang anak punya kewajiban untuk mendoakan kedua orang tuanya dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanlah mereka berdua seperti hanya mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil.